Yo, halo guys, selamat datang kembali. So, kali ini kita akan melanjutkan kembali series dari Waifu Only kita ya guys ya. So, hari ini itu ada Nahida dan juga Hutao yang rerun ya guys ya. Dan ya, di sini juga senjatanya ada lagi ya, yaitu Floating Thousand sama Staff of Homa ya guys ya. Di sini aku punya 9987 primo sama ada 34 star glitter di sini. Ini tuh harusnya cukup sekitar 62. 62 ditambah 6 jadi 68 ya guys ya. Dan di sini itu tadinya aku mau coba ngepull di 2 hari lagi ya guys ya. Soalnya nunggu reset untuk toko Paimon, tapi kalau dipikir-pikir rasanya terlalu lama. Jadi kita akan coba langsung habisin ada untuk tabungan kali ini ya guys ya. Jadi ini tuh aku baru aja menyelesaikan event yang ini ya guys ya, yang ulang tahunnya Nahida ya. Dan di sini itu aku sudah punya Hutao di sini. Jadi kali ini kita akan coba fokus untuk all in dapetin Nahida ya guys ya. Aku nggak tahu bakalan bisa menang Red Op atau tidak. Soalnya di sini tuh untuk PT-ku terakhir itu Silonen. Jadi ini tuh udah pasti Red Op ya guys ya. PT-nya itu ada di sebentar. Ini 1 5. Kemudian ini 4 9 ya guys ya. PT-ku ada di 9 dan ini posisinya Red Op terakhir itu Silonen. Dengan tabungan segini harusnya bisa sampai B5, cuman belum tahu apakah itu Nahida atau bukan. Jadi kita akan coba untuk habiskan aja terlebih dahulu ya. Di sini itu aku tidak ingin untuk Shinchu dan juga Setos, soalnya nggak butuh di sini ya. Yang kita butuhkan di sini adalah bebek cookie ya guys ya. Di sini kita butuh cookie Shinobu. PT10 untuk cookie Shinobuku sendiri itu udah C2 dan aku berharap sih bisa dapet C6 nya ya guys ya untuk cookie Shinobu. Soalnya kita lah C6 nya itu menurutku lumayan unik dan juga keren. C6 nya cookie ini tuh mirip kayak ini guys, mirip kayak C6 nya Hutao ya guys ya, kalau kalian nggak tahu. Oke, PT20 ayo dong please. Cookie. Ada cookie, ya Allah. Kenapa harus senjata ya, aneh banget tuh Yopert nih. Kenapa nyimpet senjata di bannernya karakter bangke, kan nggak jelas ya. Oke, 30. Ayo dong, please cookie Shinobu. Aku berharap aku tidak terlalu ini ya. Mungkin C6 terlalu sulit. Aduh, kenapa ya? Mungkin C6 itu agak terlalu sulit. Cuman aku berharap bisa dapat 1 atau 2 mungkin ya. Soalnya yang penting konstelasinya maju aja bertahap gitu dong. 40. Aduh, kayaknya ini PT normal guys. Iya, kemarin early mulu. Ini udah saatnya. Astagfirullahaladzim. Aku gak butuh lo, Setos. Oh, alhamdulillah. Cookie C3 guys. Mantap. Ayo dong please ya Allah, 3 lagi please. 50. Oke, okay, nice. Please cookie Shinobu. Cookie. Ya Allah. Ah, kenapa lo datang malu Senchu? Aku nggak butuh lo. Lanjut. Berarti 60. Oke. Okay. Ayo dong, please. Cookie Shinobu. Kenapa susah banget ya, tiap cookie rerun tuh susah banget bangke. Di akun utamaku aja itu. Astaga. Tidak. Di akun utamaku aja itu cookie-ku masih C1 sampai sekarang guys. 70. Aku juga nggak tahu tuh untuk akun utamaku bakalan ngebadut atau enggak. Soalnya aku butuh satu lagi untuk C2 sebetulnya. Cuman aku akan coba lihat aja. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku akan menunggu untuk special program kayaknya ya untuk akun utamaku, apakah akan membadut atau tidak. Jadi ya kayaknya kita akan fokus untuk dapetin Nahida aja di akun ini ya. Aku nggak tahu bisa dapet atau enggak. Ini 10 pull terakhir, let's go. Ini harusnya emas kalau Sopiti ya guys ya. Please Sopiti. Nice. Let's go guys, kita akan coba lihat apakah kita akan kalah 50-50 atau
kita malah langsung membawa pulang Nahida di sini, guys ya. Ya ampun, Setos, pergilah. 75. 76. 77. Alhamdulillah. Terima kasih Allah untuk Archon-nya. Alhamdulillah, terima kasih Allah, menang 50-50 ya. Ini pitnya normal, so pity dapat di 76, cuman it's okay lah ya. Setidaknya, okay. Setidaknya aku nggak perlu nguli, guys. Nice, waifu ke 44 kita ya, guys ya, di sini tuh. Loh bang, bukannya Nahida itu loli? Dia ini loli, cuman usianya itu udah 500 tahun, guys. Jadi Nahida ini tuh termasuknya loli legal lah ya. Sama kayak Kiki. Kiki juga udah ratusan tahun, jadi kayak oke lah ya. Akhirnya akun ini dapat Nahida juga. Di kemarin waktu rerun pertama aku nggak bisa ngambil, soalnya aku lagi sibuk gitu dong, jadi gak keurus gitu. Untungnya sekarang udah bisa ya. Ini masih sisa sekitar 20 harian lagi, dan kayaknya aku akan coba seperti biasa ngumpulin sekitar 80 kali pull. Kalau misalnya sampai akhir banner nanti bisa dapat 80, mungkin aku akan coba ngincer untuk dapetin teko atau mungkin ngambil konstelasi satunya Hutao. Cuman karena akun ini tuh udah pasti ngambil Xianyun, sebetulnya aku nggak terlalu butuh banget untuk cek satunya Hutao ya guys ya. Dan di sini itu Nahida ya guys ya. Dengan kehadiran Nahida sekarang tim kom di akun ini tuh bakalan jauh lebih berwarna. Aku bisa main Nilo Bounty Pulkor, atau mungkin aku bisa main Agrapet Chlorine, Agrapet Yai, atau mungkin Agrapet Trident Shogun ya guys ya di sini tuh. Kemudian aku juga bisa main Burning mungkin kayak Emily Disha Nahida, atau mungkin main yang lain-lain mungkin ya kayak Bloom, Super Bloom, atau mungkin Fridge juga bisa. Pokoknya enak banget. Nahida ini karakter yang menurutku sangat must pull lah ya. Wajib di pull kalau misalnya pengen enak gitu dong. Oke, aku akan coba nyalain terlebih dahulu. Ini adalah C4. Aduh, sayang banget. Dua lagi. C6-nya sih ngeri banget. Unik banget C6-nya itu. Mirip banget dengan konstelasi 6-nya Hutao ya guys ya. Untuk C6-nya Kuki ini. Shinjuku C4, bangke kalian lihat. Dan itu masih masih level 1, nggak akan aku up untuk karakter-karakter cowok di apa di akun ini ya guys ya, nggak terlalu penting bangke. Oke, status C2, sisanya udah nggak ada, kita dapat karakter yang ada di banner aja. Dan kalian lihat ini guys, semua husbu-husbu di sini itu punya konstelasi guys, kecuali Cafe ya. Tuh, Bennett C6, Shinchu C4, at least itu kaya juga yang notabene sangat langka. Aku punya konstelasinya tuh C1 di akun ini guys. Bangke banget ya. Oke lah guys, mungkin seperti itu saja. Selamat menggacha. Semoga beruntung bagi kalian yang ingin Nahida atau Hutao. Semoga kalian dapat atau mungkin senjatanya Homa atau Tozen Floating. Dan oke lah, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye guys.